kalau di sini cuma ada 10, maka diambil 30. 30 berdasarkan rankingnya. Jadi kalau wartawan menyebut tidak ada perankingan, tetap ada perankingnya. Yang tidak ada tuh perankingan yang model lalu. Tapi yang sekarang perankingan tetap. Ini masih lulus Pak. 291 ini masih. Jadi misalnya formasinya 20. Iya. Nah, itu yang lulus passing grade 50 orang atau 80 orang. Nah, itu 10, jadi hanya 30 orang yang ikut seleksi kompetisi bidang. Jadi yang sisanya walaupun dia masuk passing grade tapi tidak ikut seleksi kompetisi bidang. Karena hanya 3 kali formasi. Nanti di sana juga, tapi di sana ada 600 tempat bapaknya. CCTV-nya di mana? Di sini juga Pak? Di sana, nanti di sana. Bagus, nanti setelah ini langsung nilainya keluar. Nanti kita lihat, bukan setelah ini, tapi pada saat mereka mengerjakan nilainya sudah ada. Oh, sudah muncul? Sudah muncul. Terus yang diumumkan di papan? Di papan itu setelah selesai. Tapi kan di pada saat berlangsung, itu. Nah, makanya yang kemarin disebutkan bukaan sekarang agak terlambat. Terlambat itu pada saat menempelkan ada tanda tangan dulu. Karena ada proses pencetakan, ada penandatanganan, baru ditempel. Tapi kalau mereka begitu keluar, sudah tahu hasilnya. Bu, ini berapa menit lagi? Nanti bisa kita lihat, kita bisa tanya. Mungkin juga ada penduduk-penduduk dari Kota Palembang ini. Kita lihat sebenarnya kalau orang yang sudah berseri-seri lulus gitu kan. Karena begitu dia mengetik selesai. Hari ini kami bersama Pak Gus, Kepala KMI tes calon pegawai negeri sipil berdua dan jumlahnya kurang lebih 17.900 orang. Hari ini 3.000 tes dan insya Allah nanti Kota Palembang 916 itu dari Bapak Bidang ini. Kami melihat tadi peserta telah kapan sudah bisa berlangsung dengan baik, jadi tidak ada kendala. Untuk itu atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih. Kerja BKN luar biasa ini sampai berapa ribu? 98 ribu di regional 7 ini bisa berlangsung. Harapan kita kepada peserta tes sudah tadi kami langsung bisa manfaatkanlah, karena tidak banyak yang punya kesempatan juga ya, yang untuk ikut tes ini. Jadi tahapan-tahapan kemarin pada saat menjadi peserta tes ini harus disiapkan. Umur juga kan harus ya, pas waktunya. Kurang dari 30. Ada yang 30 ada yang kesempatan. Mudah-mudahan ya, dalam rangka untuk apa namanya mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara kit sekarang ini cepat, akurat dan transparan. Artinya tadi kita saksikan di kantor BKN sendiri pada saat mereka sedang melaksanakan mengerjakan soal tadi sudah kelihatan angka-angka itu nilainya yang lulus atau tidak. Saya kira kita apresiasi sistem penerimaan pegawai negeri sipil pada saat ini sudah dilakukan dan puas pesertanya Pak. Insya Allah, karena kan setelah selesai mereka melaksanakan pekerjaannya, hasil yang dapat langsung, tidak ditunggu-tunggu, tidak ditunggu. Jadi tidak ada manipulasi tidak lagi tidak. Jadi ini luar biasa ya.